Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi faktual dan terpercaya. Pada hari ini kau ingat bahwa kami tidak sudi dan kami tidak terima dengan penghakimanmu. Kau orang sombong, kau orang munafik. IKN yang ada di Kaltim itu adalah keputusan pemerintah kita, keputusan negara, keputusan dari presiden. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak itu, termasuk kau ini, termasuk kau Edi Mulyadi. Dan pernyataan sikap terakhir kami, saya tegaskan, kita akan buktikan apabila tidak ditangkap, tidak diproses secara hukum negara Republik Indonesia, saudara Edi Mulyadi dan CS, kami akan menutup sungai Mahakam. Sungai Mahakam akan kami tutup. Kami akan mau lihat apakah di luar Pulau Kalimantan ini bisa hidup tanpa batubara yang kami keluarkan. Kami kasih waktu 2x24 jam. Kalau tidak, bahkan kami tutup. Tidak ada satu pun penonton yang akan melewati jembatan Mahakam. Setuju. Ini kami lakukan demi harkat martabat orang kaya yang diinjak-injak, yang dihina, yang dilecehkan, yang dihancur leburkan oleh Edi Mulyadi CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Didi Tasidi, Ketua Ikatan Keluarga Cirebon Indramayu, Kalimantan Timur. Dengan ini kami mengutuk keras apa yang disampaikan oleh saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Kami sebagai bagian dari penduduk Kalimantan Timur yang berasal dari Cirebon dan Indramayu merasa sangat ikut tersakiti dan marah dengan apa yang saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawan lakukan. Untuk itu kami sangat mendukung upaya para pihak agar segera memproses saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawan agar dia mempertanggungjawabkan dengan apa yang dia sudah lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.